Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan saya Izo. Oke, jadi pada video kali ini saya bakal bermain game DBSU yaitu Dragon Ball Saiyans United. Dan di sini saya bakal udah lama banget ini nggak main game DBSU, udah sekitar berbulan-bulan cuy. Ya, walaupun tadi pagi saya login nyoba buat update ini game ya, agak lama tadi update-nya. Dan soalnya ada penambahan hero-hero baru ya, karena gue udah lama nggak login ini, jadinya update cuy tadi ya. Oke, dan jadi pas gue liat cek ke hero itu ada banyak hero baru ya, ada 4 atau 3 gitu. Oke, kita bakal cek di sini apa aja. Wah, ini banyak coy. Di sini ada yang namanya ini yang baru Beerus coy. Ini Beerus ya. Oke, di sini ada Beerus, dia ngeluarin aura-aura gitu. Dan ya ini hero-nya spesialisnya tuh back atau hero belakang, dan wah ini skill-skillnya kayaknya gua enggak tahu ini apakah Beerus ini masuk meta. Dan tier listnya apakah dia yang bagus apa enggak, gua nggak tahu. Dan di sini ada lagi yang namanya Champa ya, ini Champa yang dari universe 6 ya kalau nggak salah ya. Ini cuy, oh ya cuy, penghancur universe ke 6 ya, dewa penghancur universe ke 6. Dan di sini dia itu, aduh gue belum baca skill-skillnya, dan kayaknya sih dia agak mirip sama kayak Beerus karena fisiknya sama ya, soalnya Champa sama Beerus itu kakak adik cuy, saudara ya. Dan di sini yang baru itu ada yang namanya ini cuy, Master Red Ultra Instinct Goku ya. Ini jadi di game ini itu ada Ultra Instinct-nya ada sekitar 2. Ada Goku yang rambutnya Ultra Instinct-nya masih hitam, itu yang masih belum master ya, atau yang belum menguasai. Dan ini yang udah menguasai cuy, yang rambutnya udah bukan putih sih, silver cuy. Dan auranya silver ya. Dan ini kayaknya sih masuk meta dan tier list tier tinggi, dan apa ya sih? Harusnya dia ini masuk meta dan tier list, soalnya ini adalah terkuat cuy, terkuat di turnamen cuy, paling terkuat ini ya. Ini sih gila sih, harusnya dia tuh masuk meta. Dan ini kalau dari skill-skillnya gue juga belum baca, gue pengen baca pasifnya di sini. Meningkatkan attack speed dan tingkat debuff resist damage yang diterima tidak akan lebih better stand. Kayaknya sih biasa aja, cuma attack speednya tinggi cuy dan tingkat debuff resist ya, jadi mungkin ini nggak bisa di stun karena ada debuff resist resistan cuy. Wah gila sih ini kayaknya. Gue tadi niatnya mau gacha, cuma gue tadi pencet gacha yang di wish ini, gue mau gacha ternyata masih belum ada cuy, atau gue udah ketinggalan atau gimana. Jadi ya mungkin di next gacha aja kita bakal gacha MUI Ultra Instinct kalau ada. Dan kalau nanti gue bakal cek tier listnya, karena gue belum baca tier listnya cuy. Dan ini masih biasa kayak gini, dan kalau dilihat dari hero-hero gue kayaknya nggak perlu gacha untuk saat ini. Pernya tuh menabung diamond cuy karena sekarat ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena scroll gua atau yang buat gacha juga banyak, 100 lebih tadi ya, 158 apa berapa. Oke, ini udah max semua cuy. Ini ada Gohan, ini kepake sampai LED ya anjay. Udah full. Ini ada juga Evil Buu kepake, Vegito, Goku Black sama Broly cuy. Dan yang lain juga ada banyak, ini tinggal milih. Tapi di akun ini lebih fokusin yang 5 di atas ini ya. Oke cuy, dan untuk hero-heronya tadi yang belum didapat ya itu aja cuy, cuma ini yang belum didapat. Dan ini ada Destroyer Topo, ini tinggal 5 lagi, jadi bisa dapat ya, tapi cuma bintang 3 sih. Dan oke guys, setelah lama banget gua nggak record, setelah 2 bulan gua nggak record, dan juga jadi gua agak kaku sih untuk record. Jadi biar kita bakal main game di, kita bakal tes dan lama banget ini nggak main game di DBSU. Kita bakal main gamenya di ini cuy, arena ya. Dan ini udah ranking 129. Padahal waktu itu kita main itu berapa ya, ranking 3 besar atau 4 besar gitu. Jadi kita bakal lawan yang biasa aja, ini mungkin ranking ini aja. Nah ini nih, dan di sini dia tuh pakai, oh nih, Deden, lalu kami sama yang merah ya, lalu dia tuh pakai yang paling atas. Oke, formasinya ingat-ingat aja cuy. Oke, kita pakai kayak gini aja. Sama partnernya tadi, kalau partner kayaknya bagusnya kayak gini ya. Jadi oke, udah kita fight aja. Dan apakah kita bisa menang lawan ranking 122, dan kita tadi ranking 129 kalau nggak salah. Dan kita aktifin shieldnya. Oke, nggak ada rasa cuy. Bam, wah gila cuy, langsung rata 2 ya. Dan ini berkat tank Broly yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat gila, damage-nya pun juga sakit. Dedennya ulti. Oke, keluarin shield gitu. Dan Black Goku apakah bisa ulti? Wah ini keras banget cuy.
Musuhnya itu yang Black Goku-nya tuh yang rambutnya pink itu loh. Keras banget, cok. Dan oke, energinya diambil. Wah, ini ada chat. Nice, kita lihat damage paling tinggi nih. Gohan sih udah pasti sih. Gohan emang gak ngotak, cuy. Dan Broly tank pun damage-nya masih sakit parah ya, cuy. Dan Black Goku ini emang bagus ya, masih dan masuk meta. Oke, kita naik tanki 122. Dan ini sangat GG gaming, cuy, menurutku. Dan kayaknya sebenarnya ini kita bisa masih 50 besar, masih sabi. Cuma gua agak malas buat ngelawan. Jadi hari ini kita buat apa ya, bentar. Gue sebenarnya penasaran sama yang first top up. Ini first, bukan. Di eventnya cuy, gimana? Apakah ada update? Wah, kalau Diamond Spend sekarang tuh dapatnya ini cuy, kunci 2 ini ya. Dan kalau Master Key namanya. Dan si Master Key ini kita bisa tukar yang namanya penukaran terbatas untuk buat ditukar ini cuy. Nah, ini nih. Ini bisa buat ini U coins ini buat awak nih kalau nggak salah. Lalu bisa dapat virus Ultra Instinct Goku di sini, tapi masih belum yang MUI. Lalu ada Champa, SS Goku, Jiren, SSG Goku, SSG Vegeta, Vegito. Lalu Broly, Buset Zamasu, lalu ada yang lain juga ada. Dan di sini Master Ultra Instinct bisa ditukar sama Master Key, cuy. Malah kebalikannya juga bisa dibalik ya, cuy. Dan oke. Kayak gini doang, cuy. Untuk itunya. Dan apakah di petualangan ini enggak update tuh? Ternyata enggak update, cuy. Di Elite Legend tuh masih max, ternyata maxnya cuma sampai 30. Masih enggak ada update lagi ya. Emang di animenya emang sampai itu sih, cuy. Sampai turnamen Budokai sih terakhir itu, cuy. Dan apakah di shop ada yang terbaru? Wah, ini ada apa nih? Kayaknya sih biasa aja, cuy. Wah, ini ada partner shop. Biasa-biasa, cuy. Ternyata B, padahal B aja. Dan ininya juga, wah, ini banyak-banyak syarat baru atau mungkin lama ya. Wah, ini ada, wah, ini biasa, kroco-kroco. Biasa, cuy. Wah, ada ultimate Gohan ini. Dan ini ada clan shop kayak gini dan biasa aja, cuy. Dan untuk update di game DBSU setelah gua 2 bulan gak main, update-nya itu cuma hero update hero aja sama event-event aja. Dan oke, guys, mungkin sekian aja video dari gua. Dan ini menurutku agak terkejut. Gua yang paling terkesan atau paling kaget ada virus, cuy. Soalnya virus ini gila sih. Oh ya, ini bad kalau campa apa? Kalau misalnya virus kan itu spesialitinya back atau belakang. Kalau campa, oh campa palah front ya. Dia palah tank. Oke. Segitu aja, cuy. Dan sekian aja untuk video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan oke, guys. Siap.